anak muda yang di media sosial, gunakan media sosial kalian untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang diridhai Allah dan Rasulnya. Gunakan media sosial kalian untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian dapat dari majelis-majelis ilmu yang kalian hadiri, tulislah ringkasannya di sana biar semua orang membaca. Antum punya keahlian di dalam editing, coba edit. Coba di sana membuat orang yang menarik sehingga di sana tidak ada sebuah perbuatan yang paling membahagiakan Nabi Muhammad melebihi daripada dakwah ilallah, mengajak orang untuk dekat kepada Allah. Itu amalan yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.